Tenaga pola dari panglo ni. Ewa semulu penjelengan ni isik dicuba oleh pangeran anak eluru apa hilang Nabi Yusuf bin Nabi Nabi Bunyamin. Peperana Nabi Yakub. Siapa je Nabi? Saya jadi Rasul cuma setong Nabi Yusuf tak. Jadi Nabi Bunyamin yang kena Nabi juga. Dalam riwayat saya lain terang lagi. Yakub bantau apa saya bertengkok ngajar beren abri coba ke beren ben sampai Yusuf apa saya di beren belum puluh tahun ni kehilangan Nabi Yusuf ni belum puluh tahun tak kerja ni kan kehilangan lala belum puluh tahun ni kena pun ke tumor sampean ini gue dibalik di mana kronokon naliko iko tahu nyate tanggamu ndak kok kei ini kok ini gedok salah nih ya saat temen ini bukan salah ini cara manusia biasa tapi nungguin Nabi ini pun direken salah malah anak malih riwayat sing boten ngeten nyebut no oleh coba di pangeran karena beken enggak enggak bilun nalika nabean kibada ebuna aro beken nyambil empek napa ejilunnya ke anan anan sape dok ini kau pak awat tua, jadi kau afroh se anan sampai saya beli ni, wah jungkulikin, mbak entak neser, pola tak neser kam, kesapa saya beli, coba ini, oh no ini kecuma gaya jalaran tok, ya, ini aku cerita ni. Jadi tentang beriku, ya, dipun terangkan tentang kitab ni kitab Sir Khazin. Semua nabi tidak ada satupun yang tidak dicoba oleh Allah. Perlunya apa? Nah ini gitu, ini saya terang ngaji ibu. Parlo nae coba nabi kabir sopan. Ya, mak keluar sabar. Nerema nade coba saya palar. Saya saret. Paham ya? Minta coba masa andi aku sabar, thank you. Betah, berpasrah ke Allah. Menyerah pun ke Allah. Nah, ini maksudnya. Jadi yang tak derajat itu cuma. Padahal kanjeng Nabi sing dawuh, ana wong sing paling tak kasih malah tak gawe loro. Tak perlu apa? Aku supaya kerungu aduh ini. Nes aduh ya Allah. Ini kusin tak entah nih. Nes muni ngono ku petang puluh tahun dosane tak sepuro. Coba. Nes aduh ya Allah. Betul hati biung, betul ngeten. Aduh bener seneka. Tapi aduh Allah. Loh, nah, ya Allah, iku cinta anten nih. Kau tak kayak lor, kurang minggu, ini perlu nih kalau iku. Nek kau nih sahabat, Allah. Loh, ngeten nih. Iku cinta anten. Semantan ugi poro nabi. Nge, niku perlu nih dicoba. Perlu supaya sabar itu supaya katok. Aduh. Nah mulanya temeriku Nabi Ibrahim alaihissalam dicubo luar biasa sampai dibong sampai tidak sampat malah nalika sampai dilempar nih teko nong niki nih jurang tiga kayu apa terus dibong ayo nih kayak gas terus kayak itu lah Nabi Ibrahim itu temeriki dilempar dengan manjanik wah ini beri lu tepak di duur ini malaikat sing nyimpen banyu mapak Nabi Ibrahim lo perlu kulo tolong sampean nek sampean nadi tolong teng kulo banyu dan kulo dina temati ini nge niki ini beri ini menyeblok ini lho jadi saat-saat yang sangat kritis di saat itu Nabi Ibrahim dicolong, dijegal, di apa? Di stop kali malaikat. Malaikat rahmat, malaikat azab, malaikat macam-macam. Perlu nih nek njaluk tolong selamat. Enggak. Aku gur njaluk tolong nang Allah tak. Niku sabare nerimane kuwate Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulane begitu jatuh di tengah api. Kunu bardan
wasalam. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Hei, geni, kan jadi asik, lak selamat. Ocok ngobong, ocok manasi neng Nabi Ibrahim. Ya betul apa-apa. Padahal ini udah belejet. Bareng udah belejet, malaikat Jibril Dugi, ono kiriman khusus teko swarga, yaiku gamis lambi. Terus ditutup nang Nabi Ibrahim, supaya tidak katok aurat. Gamis niki, sing nalika Nabi Yusuf alaihissalam dicemplung nontek jerune sumur, muda. Terus akhirin malaikat Jibril teko, nggawa gamis sing dienggo mbae biyen iki. Mbae Nabi Ibrahim iki lho. Iki gamis mbahmu biyen. Nyonggun. Niku terus ditaleni, digawe koyo jimat kan iki, dibelebet-belebet. Niku akhirnya sing dikirim kali Nabi Yusuf teng dulur-dulur iki gawane nang bapak, nang bapakmu, mbahmu, abahmu Nabi Yakub. Niki sik kurang telung dina durung teko nang omahe wis mambu. Aku ini lagi juri Yusuf. Aku mambu Yusuf. Padahal isi telung dino ini isi aduh ya. Pada kending, beri apa? Beri bau na gamis ni. Dia kamis ini di gamis kadit ni. Ini kamis-kamis pelambi sing tinggu Nabi Ibrahim biyan ni. Ini ku songkos warga. Jadi malam telung dino isi kru. Kumak rok pembau na ya. Aku bener ndak mati ndak anakku Yusuf lagi abu ni. Lah, jadi di kau Yahuda katanya ini kesian paling kecil. Warung tekuan yang ngarepe ceblok lah, blok itu lah. Kalau begini Yusuf, warung tekuan cep melek sakal waras, meripat ni kau terus melek. Nah, ini kumpul terus ada dokter ni ku, ya. Mah melek hartet jabak sirah. Ini tu Quran. Falamma alqahu al-Bashir, ya Allah. Ya, terus akhirnya oleh. Niku ceritane Nabi Ibrahim. Semanten ugi anak Ibrahim Nabi Ismail dibelek. Coba masa ana wong kongkon dibelek niku. Nggih, Nabi Ibrahim anakmu dibelek. Coba nek sampean ya nopo kira-kira? Pak bener perintah. Dia masih mati wis ora ora ta iki lakon dadi yo. Kirim anak apa yang suruh bahasa eh? Dorong maju dia. Tapi ini kisah itu wahyu. Pun akhirnya, ya sepah. Pun pak, monggo pak. Nek pancen Allah semerintah. Sataji dini insya Allahu minas sabirin. Nah ini gila perlu nih terima nih. Nerema apa enggak? Bareng Nabi Ismail muni. Pun toh pak, monggo sampai beli gula nih ketiga. Mau nih kebaca perintah Allah. Insya Allah pun tenggula sabar nerema kau udah. Baru ngocak seneka, tek ente dibas, karena gila. Coba tak ngocak minat sobiri, apa tolos, telepas, mati aku itu juga. Sebenarnya kecukan, Nabi Ishak, ini kebutah, ini paling buta. Mah buta, ini kemencana pikiran gue lihat sampean, tidak pandang sih. Dari Mekah harap pengiran, ya. Jaring Nabi Ishak itu buta. Peta nisar bener dengan penjahat-penjahat ruah si korupsi-korupsi atau bola ruah si jahat-jahat si aruah babut anlapi babut daremah mereka menerima ini bukan karena dosa bukan karena nah justru akan diangkat derajatnya liras ayat daraja jadi balak ini kebode sepacet liras ayat daraja ampun karena tibin tak seru ke pasir tak samban nang sepo-sepo terima si Nabi Ishak akhirnya diparingi sembuh demikian juga Nabi Yakub niki ya jadi ini semua Nabi itu tidak ada yang terlepas daripada balak daripada percobaan dari Allah niki kula niku nggih bareng maca surat Yusuf niki Masya Allah saking anune kula sampai ngutip teng mriki. Ada seorang perempuan buta, wuto, wis rembes, maaf nggih. Wis elek cekung. Nggih, wuto. Nggih. Terus wis dak rupane iki ngilani melarat, kelambine suwek-suwek. Niku mlaku ngambek nggo teken.
Nabi Yusuf niku wagah jadi ratu. Dalam arak-arakan diiring 8.000 pengiring. Wah, wong iki hormat. Bareng wong wedok niku katok Nabi Yusuf ngirit sampeyan. Nah cerita niki kula kula sambung niki, kula tulis. Subhana man ja'ala al-muluka 'abidan bi ma'siyatihim wa ja'ala al-'abida mulukan bi ta'atihim. Niki, niki wong wedok sing ngutun. Maha suci Allah Ta'ala sing wis dadekno ratu diwale dadi kawula sing ina kaya aku iki. Akhirnya mbak ini itu Zulaikha. Zulaikha dulu kemarin yang jadi istrinya pembesar yang paling kuasa itu sekarang jatuh melarat, wuto pisan, hartanya habis musnah, kecantikannya habis musnah. Dia bawa tekan barangkatok Nabi Yusuf diiring buat ganteng gagah, diiring pegawai-pegawai tentara nopo bengok. Subhana man ja'alal muluka 'abida. Maha suci Allah sing wis membalik yang kemarin jadi raja sekarang menjadi hamba sahaya yang nista seperti saya. Wa ja'alal 'abida mulukan bi ta'atihim. Dan maha suci Allah yang menjadikan budak sahaya yaitu Yusuf yang dijual itu sekarang menjadi raja yang dihormat karena taatnya dia kepada Allah. Niki niki pembengok itu lah yang harus melarang. Akhirnya bila bengok niku Nabi Yusuf nolnya sofa uang itu jatuh kasihan dia mudung sampean sinten niku nangis ojo takpon sampean ojo takpon. Tidak, aku kepintar. Aku si Zulaikha. Bien sing dadi induk semangmu. Sing kon bien tahu hampir ada peristiwa itu. Sing sampai kon suek. Burine. Nggih. Seperti yang baik kepingin. Nggih. Kepingin terus dicekolin beliau Nabi Yusuf. Suek burine. Nggih. Ini ku saking malunya karena begitu suek. Sampai di lawang-lawangnya dibuka, bujuin itu. Apa ya? Mak bengkabungan. Nah, ini ku Zulaikha ini terus membuka fitnah. Kata, pantas enggak ini anak ini? Anak ini kita ngomong baik-baik mulai kecil. Sekarang dia mau mengganggu rumah tangganya orang. Mau menghancurkan rumah tangganya orang. Saya digoda oleh dia. Diwalik. Gerdek. Sanes kula, sanes kula. Dilala teng mriku ana IP-ne. IP-ne iki kada tahan. Cerdas. Wong ngeten mawon, panu cuk kepala polisi ini kok punya kekuasaan nangkep nopo iki bojone niku. Nanti dulu, lihat saja dulu. Kalau memang kelambine Yusuf ini beda dari luar, dari ada. Oh, Yusuf sih salah. Itu Yusuf sebab nabung Pak Ibrahim. Oh. Sehingga tidak kelihatan dengan dicakar-cakar suwe. Nah, tapi nak pancen suwe bodoh budi. Sesalah bila nak sambilan jenisnya. Yusuf lah tak anda, dia tahu apa yang tak ada. Dia sampai bedoh budi. Tinggi cerlok yang ah. Mak bedoh budi. Ya. Yusuf a'rif an hadha wa astaghfiri li dzambiki. Ini ku sing lanang Yusuf oh, sudah sampean cek rekin ini ya, anggap perkara kecil sudah, jangan disiar-siarkan ya, saya malu nanti. A'rin adhala is wastaghfiri li dzambiki. Tapi ini adalah bahan itu sebuah orang ke Yusuf ya. Lah cek saat rasa ini kalau sampai kedengaran orang luar, saya jatuh nama saya. Akhirnya saya remah karena saya Zulaikha nikat minta itu roti engkau ria gusti engkau ria bini narat torah dulu maju ditangkar itu roti pegel orang ini kemana kedung seneng mon langa-langa malah tambah gila cintanya itu tambah menjadi-jadi. Nah ini kecil-kecil lagi maaf nih kak jinak-jinak merpati tambah semua pun lah. Bodoh lah. Bini ni lima orang ni kah pegawai nak pegawai bodoh keraton ni kah.
Ya nopo bini nano. Itu edung. Eh, bukan tidak ngoceng kok banyak. Kawan, eh, kenal mah? Ya kalau bayang cek, ni orang lemak ni kan. Bini le tukang kebun, tukang keberotina, tukang kendak. Bini le bini le kebini ke lemak ya cek. Selamatan. Pas tingkong datang, tak beriin namanya mana? Dikei Latin, mungkin. Beriin roti terus mixer ni kan. Barang mixer ni kan, mungkin. Nek cara cara makan napa roti napa kerjanya malam sek elsa pon mari sini kau pesan Yusuf metua pon metua kalau warna biru cerita angkat coba bayi kebun aman nak kebun teh tak paham kalau luar biasa pon luar ni kau mengak lebih sering bini lelima bini napa besar ni kan. Ah, tak lepas ini, tak gerak. Benar, roti itu tak gerak, tanah itu tak gerak. Awang, ya. Bukul itu adalah sepuluh masuk. Pun tak ingat, pun. Ya, jadi kesasar. Mahaga, inha, apa? Inhaga illa? Illa malakum karim. Hari benih manusia, hari manusia kecampuran malaikat, ya jadi mak gendeng, mak kebiogi, jadi orang pun sana, datang saya juga, apa, leh, apa, anu kritil, aduh, yang nanya itu, lepas, jangan, nak awak itu tenggingin dulu Nabi Yusuf itu, mulai kalau cak mai dua aku, kau angkat atas pisang, kau harus kemecer. Laku ini nombor ini mulai isu sampai demi tingkah pola ini nombor, nek nyapo, nek akurro, nek ngeyu, nek mesem, nek merengu. Terus setiap detik saya melihat bagaimana saya tidak akan tertarik. Itu kawan berlaku sepisan, nek ngeri beriji. Cara kawan nombor ini saya bimbino ngetok dulu, waduh. Niku saking nemenin pun tresnane piyambak niku nggih. Akhire jalan tekuk. Pokoke omongno. Niku sing wong limo niku terus kontol nangis. Wis tanduk lele kan iki le turu tono mari mbokmu iku nggih. Wis terus terimanen mari mesakne nggih. Niki maaf nggih niki critane. Niki teng tafsir-tafsir diterangaken nek sing jeneng Qatifur napa Qatfur nggih. Bojone niku kepala polisi nggih. Ini ketak lagi paham mencara makan impoten jadi ini kisi Zulekho ini ku mulai jadi kemantan sampai ini ku gak tahu ini si perawan ting-ting ting-ting terus nah ini ku nah ini ku ceritanya ini mulanya ini mak ini cara saat ini ini berteman itu. Nggih, delok wong sing ngoteng ganteng. Bojone mau kawin iki ra tau niku. Mboten blas, mboten tau ditemok wis lanang. Ampun akhir krono tek dak kuat. Akhir kon isih tetep Nabi Yusuf. Kula ya Allah ya. Tinimbang kula nuruti niku luwih luwih bagus dibuwi mawon kula. Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Es kula lebih bagus dihukum mau. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika utama dulurku Yusuf iku dak muni ngono, dak kira mlebu penjara. Salah muni bener, mun di bengok ya apa mengko. Itu ora oke ya Allah. Mulane kon dari Kanjeng Nabi, ojo njaluk barang sih. Aku nek ngene iki mati geteng temen kok. Aku nek padha-padha gak keturutan ngene iki. Aku kok mati arep tok macara jongko sing. Aja muni ngono kene. Niki urukan. Nabi Yusuf niku didendok mandi tapi dhewe. Bareng muni Rabbi sijin wa habbu ilayya mimma yad'unani. Pun niku tak sekolah pilku dening bangkula di dikudong kan nurut di karpi yang ledok nih jari kan di Nabi utama gak mau ngono gak kira dihukum pitung tahun pitung tahun ini ku lakon nih jenengnya ya ampun krono pegel yang wilayahkan itu terus bujuni ini manutnya setengah mati nang sing ledok sehingga mak
kotfurna bu kotifurna takok kan gini pola cipunya pucat rapi rapi kali buat boleh kau nikah selaka ini ke insyaallah itu mak karena oleh pangkat teman lalu di pangkat teman roba nombor juga nah ini ke tembukan ke cipunya ini ke luar biasa mana akhirnya disuruh menyalahgunakan kekuasaan kamu menjadi kepala yang berkuasa untuk menghukum orang ayo hukum Yusuf itu saya ini marah dia habis dia tidak punya tidak peduli salah tidak salah ayo kau nak ngaku hukum hukum akhirnya dengan diputar balik Yusuf difitnah dia mengganggu rumah tangga orang cukup 7 tahun nah waktu itu Nabi Yusuf setelah umur waktu dihukum itu umurnya kira-kira 28 23 akhir 7 tahun umur 30 Nabi Yusuf itu di dalam penjara diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul nah ini kah coba ini kelakon ini nyaman justru di dalam kemelaratannya itulah kemuliaannya Nabi Yusuf. Nah ini namanya al-bala' li raf'id darajah. Ini bala' yang untuk mengangkat derajatnya Allah. Coba, betul misalkan ini coba. Umur rolas sama ini. Umur rolas dibuat di sumur. Sumur sini mati. Sumur mati di jodoh. Sehingga ada timbani, ada ada banyak ini gudak pun. Dicemplung dari guru coba. Kata ini, Masya Allah. Dulurin ku oleh mentolon Nabi Yusuf itu sampai digambar nanti tafsir baru mesti gowo kali dulurin 10 itu sing lio ibu dia digendong baru digendong tekoma kesannya ketinggal kali bapak welah digendong tapi baru ini satu dibanting namanya baru banting itu dijejak ono sing nyekel baru dipateni kali dulurin itu wonten sing macam-macam ya. Wakhir sampai bengok-bengok temen gitar ayo wiki Yusuf ayo wiki Yusuf sing kami ngipi ayo kau saya ginggalu tolong mengipi ini lah gitu apa-apa ya Allah.